guys, kembali lagi dengan gue Eko. Kali ini kita akan membahas tentang GoPet Amerika dan GoPuat. Masih sama dengan Om siapa? Nazar Tato. Nazar Tato dengan Om Valentino. Oke. Nah, kalau ini Om, ini impor atau lokal nih? Lokal, lokal, lokal. Handmade semua. Ini spesifikasinya sama GoPet Amerika tuh sama atau beda? Sebenarnya sih sama aja, intinya sama aja. Sama aja. Cuman ini kan bedanya cuman duduk aja. Kalau mesin sih sama, cuman ini cuma bedanya aja ya. Bedanya cuman duduk, terus mesinnya ini 63 cc. 63 cc. Ya, kalau GoPet Amerika 41-an. 41-an. 41. Wow. Betul. Nah, kalau untuk GoPuat nih, menurut Dino, itu spesifikasinya berapa kapasitas di sini? Kalau CC 46 sih. 46. 46 CC. Ini masih standar apa udah di oprek? Masih standar. Cuma wajib. Tank cover doang sih, udah di cuma ditutup doang. Ditutup doang. Yang lain semua masih standar semua. Kayaknya sih yang beda nih GoPetnya ya, GoPet Amerika sama ini ya. Ini habis berapa nih kalau GoPet Amerika nih? Wah, tuh. Tuh harga gitu deh. Enggak dihitung sih ya. Tapi kan kalau untuk harga standarnya GoPet itu kan taruhlah kalau di luarnya kan 18.90 kalau dirupiahin. Kondisi standar. Iya, standar. Tapi kalau kita upgrade dengan part aftermarket-nya dari khusus buat GoPet ya, itu sih lumayan hampir sebanding harga barunya GoPet itu lagi. Oh, nah kalau GoPet ini yang mana? Yang ini? Yang GoPet? Yang ini yang reot nih? Oh ini? Nyium Nazar ya? Iya. Nah ini habis berapa nih? Ini kurang lebih habis 14.5 juta. 14 juta. Iya, 14 juta. Wow, 14 juta, guys. 14 juta. Apa aja ini diganti nih? Yang udah di-upgrade nih. Sebenarnya bukan upgrade sih. Apa ini kan biasanya? Semuanya dari rangka bikin sama ya. Om Jack. Terus kayak mesin beli sendiri. Itu mesinnya mesin tempel perahu. Itu saya belinya sama satu set sama tiang-tiangnya sama baling-balingnya. Iya serius, tapi nggak kepake. Disimpan di rumah, terus pelek keluar. Yeah. Pelek keluar, ban, terus sama handle post. Ya gitu deh, lumayan. Sok. Kayaknya sih yang menonjol tuh dari catnya ya. Ini catnya kayaknya catnya biasa. Kalau chat biasa aja. Biasa aja. Habis 1 jutaan lah. 1 jutaan. Chat. Oh, 1 jutaan, guys. Ini belum dioprek ya? Belum, masih standar. Iya, cuman itu doang di corongnya aja ganti tuh corong karbu biar open. Ini berapa silinder sih? Satu ya? Satu silinder. Satu silinder. Kapasitas 63 cc. Karbunya juga standar. Standar. Masih standar kalau mesin. Oke. Ban enggak ganti. Ban sih. Iya. Ukuran berapa, Om? Bannya? Bannya ukuran 6,5. Sama kayak itu. Punya go apa? Punya mini GP. Mini GP. Kayak pelek beda banget nih. Apa? Iya, peleknya beda dia. Kayak pelek gitu ya? Uber Stokot yang lama, enggak salah. Habis berapa tuh? Pelek kayak gini doang. Pelek nggak salah 1,6. 1,6? Iya, nggak salah. Lupa sih. Satu kecil 1,6, guys. Gila, guys. Wah. Nah, ada yang kayak double ya. Itu double sama yang single kayak gini. Apa sih plus minusnya? Kalau menurut dari Om Nazar. Kalau yang double nggak bisa di lipat. Soknya kan? Iya. Ya, itu nggak bisa dilipat. Tapi kalau ini bisa dilipat. Tapi kalau plusnya... Kalau untuk handlingnya enakan yang double. Enakan yang double. Karena kan dia ada dua, nggak goyang. Kalau ini kan kalau satu tinggi gini kan lumayan goyang. Gitu. Mana pakai stabilizer biar nggak terlalu goyang. Wah, mantep nih tuh stabilizer. Ini kayaknya yang mencilak banget ini knalpot ya. Knalpot berapa om itu?
Oh, kenal putangnya nah. Napa tanya napa? Napa tim berapa? Berapa? Sampai sini total. 3,5 ya. 3,5. Gila loh. Bisa beli unit GoPet loh. Napanya aja. Kalau untuk apa namanya bahan bakarnya nih? Bahan bakarnya pakai apa sih? Bahan bakar sih biasanya kalau biasa yang saya pakai lagi di rumah itu pertama biru kok nggak sama plus sama plus campur kalsamnya kalsamnya biasa 747 widih kadang 747 kalau nggak ipon sih biasanya ipon oh antara dua itu sih yang udah saya suka lah pokoknya merek itu dua ipon sama itu ya Nah kalau Om Nazar bahan bakarnya pakai apa tuh sama kalsamnya sama sih bahan bakar yang Om paling bagus lah yang worth yang banget. Bagus sih kalau gue yang sering pakai sih pakai itu pertama turbo sama turbo olinya ipon ipon tapi kalau untuk polusi udaranya gimana apa namanya ngebul itu terlalu nggak terlalu ngebul kok kan ini irit cuma berapa cc doang udah berapa kilo aja nih Om Nazar jalan-jalan kemarin tuh. Cuma dari apa dari Ragunan Bintaro Barito dari Barito ke apa? Habis berapa? Ke Taman Mini cuman habis enggak nyampe 2 liter, 1 liter setengah. Lumayan irit. Tapi ya pegel. Pegel ya. Berdiri pegel. Aduh. Nah, kalau Om Valentino iya, udah berapa kilo nih naik Kopet atau enggak kuat gitu? Kalau itu sih saya belum tidak kuat itu kumpul Senayan cuma muter selatan sih itu ke yang Barito maupun terus Kuningan Sudirman Palu lagi oh iya saya mau bahas tentang pengereman juga ya pengereman dari GoPet sama GoKuat ini menurut Om Valentino bagusan yang mana? Kalau untuk pengereman selain dari GoPet yang geser dibanding GoKuat kalau GoKuat kan remnya kayak rem sepeda ya jadi dia cangkram di bannya jadi kurang efisien ya? Safety-nya agak kurang sih kalau saya bilang kalau untuk GoPet yang geser dia remnya udah di cangkram bisa rubah hidrolik gokil ya ada hidrolik total ngebangun semuanya ini udah berapa tuh habis waduh apa aja gitu saya dari udah enggak aduh kayak itu apa masih inget gak habisnya berapa inget sih kalau lupa inget tapi gak tuh lupa sih saya enggak ini ya ya gitu estimasi kira-kira biar yang lain tahu siapa tahu kan penonton pada menarik gitu pada ngiler gitu kan pengen untuk GoPet US itu misalkan dari standar misalkan nge-upgrade gas ini lah ya itu kurang lebih kambing waduh itu kurang lebih pala-pala 45 kali ya 5 ke atas ya enggak di bawah masih di bawah 5 45 jutaan kurang lebih ya maksudnya dari kondisi standar kita upgrade-nya dengan part aftermarket-nya dari beberapa merek tapi untuk diteruskan GoPet ini gila ya sorganya buset nanti bisa dijelasin apa-apanya jadi pulang sendiri ya pusing ya lihat dari apa namanya dengar harganya aja udah wow udah begini tahu ya murah GoPet agak sih tapi kan sebenggaknya satu ya satu kecil berarti ya bar satu itu kayaknya lumayan tuh iya kalau dijadiin satu mah lumayan mikir dulu si A si B untuk ngebangun di sini kan itu di mana bengkel? Saya nggak tahu bengkel ya sendiri doang sih. Sendiri? Sendiri doang bongkar di rumah. Apalagi ya?
Oh iya, pas tangki belum ya. Nah, tangki bahan bakarnya ini kayaknya menarik juga nih. Habis berapa dong? Ini tangki sebenarnya ini tangki lokal ini om. Tangki lokal. Karena beli kemarin kan tangkinya pecah. Jadi ganti tangki lokal ini tangki Bipro. Bipro. Punya apa? Motor drag. Ini drag juga ada jajalin nggak tuh? Bisa om. Ada ya pakai. Tapi lebih mantep sih. Timbang ya, yang sih. Nah itu. Timbang yang kayak apa namanya yang plastik gitu ya? Itu bocor plastik. Bocor. Bocor. Tapi ngomong-ngomong tentang GoPet begini tuh ada event race-nya enggak sih? Untuk saat ini belum, mungkin ke depan iya akan ada. Oke, okay. Akan ada. Kalau GoPet Om Valentino ada event race juga atau gimana? Kalau untuk tipe ini sih belum ada. Ya. Ini baru berarti. Kalau GoPet biasa kan memang ada race-nya. Gitu. Kalau ini sih oh iya. Tinggal Om Jek aja nanti bikin. Ini rame. Bikin rame. Kalau masuk di komunitas ini udah berapa lama nih Om Nazarin Om Valentino? Iya. Komunitas baru di skuter engine Indonesia ya. Baru belum lama. Baru banget ya tahun ini ya. Ya, tahun iya tahun ini. Tahun ini. Nah, ini sih bakal kalau udah banyak ngirit sama orang-orang ya sih. Ya, mudah-mudahan. Amin. Ngiler ya kan pasti. Biar pada menarik juga. Ya. Biar kita olahraga bareng biar makin banyak peminatnya. Tapi sering ya sih apa Om Valentino sama Om Nazar nih samori atau apa gitu ada rencana planning atau night ride gitu. Kalau saya pribadi sih ya tiap minggu tiap sama minggu. Ya sama skuter engine Indonesia pasti samori tapi dalam kota aja nggak sampai luar kota belum. Kayaknya sih mantep lah untuk pembahasan kali ini nih tentang GoPet Amerika dan GoQuad. Wow, ini yang punyanya ketawa. Apalagi saya. Aduh, ngeri-ngeri. Oke, okay, thank you. Mungkin sekian kali ini pembahasan tentang GoPet Amerika dan GoQuad. Udah tahu ya kalian semua harga-harganya, terus spesifikasinya gimana ya. Kalau misalkan pengen tanya-tanya bisa langsung ke Instagramnya apa namanya Instagramnya? Nazar Tato Art. Oke, okay, cek Nazar aja di deskripsi ya. Nah, kalau Om Valentino Instagramnya apa? Valentino. Oke, okay, nanti cek deskripsi aja ya. Langsung, oke. Okay. Komen aja kalau nanya-nanya deh. Oke. Okay. Untuk kali ini thank you banget ya. Thank you. Sama-sama. Jangan lupa di share, di like, di subscribe. Oke. Okay.